ikhlas bah ya saya pulang. Ikhlas lahir batin ya. Kan abang ya bah, pokoknya abang. Nggih. Nah ini lur kita berusukan sama Pak Lurah ini, lihat sapi-sapi PO. Wah indukannya gede-gede. Jalan bro kan, ini kan jatuh benar gatel. Nih. Kacatnya gede murong. Ini indukannya gede-gede. Ini ada diri. Dirinya bagus, tebal. Ini kita coba lihat yang di sana ini, Lur. Wah, nyen sewu nggih. Saking blitar. Nah. Ini banyak. Banyak nih PO-nya. Ini memang sentranya sapi PO ini, kebumen ini. Nih. Betina, Pak. Betin. Nih, ini videonya pokoknya lihat itu aja, Lur. Pokoknya lihat sapi PO. Indukan-indukan. Ini 3 kali atau 4 kali ini. 4 kali kelihatannya, Mas. Wis. Pokoknya intinya ngelihat ini wis. Trabas, nopo trabas pager om. No, ada pedetannya. Ada pedetannya juga ya. Betina. Ini sangat besar sekali. Halo. Hey, halo. Hey. Ini cewek. Lucu gak PU? Lucu. Hey. Nah, itu. Hey. Wih. Ini dilihat Mas Kipli. Ini coba lihat yang di sana ini. Nah ini ada ibunya ini ya, lagi membersihkan kandangnya. Nah ini wuh. Ini beranak berapa kali? 2 kali ini, Pak. 2 kali. Wah, gede-gede induknya. Ini coba lihat dari belakang. Woi, istimewa. Ini peranakannya pasti bagus ini, Pak ya? Bagus. 25-an ini. Betina itu kemarin. Anaknya betina. Betina. Betina laku 25 juta. Umur sekitar berapa? 7 bulan. 7 bulan. Ya petani yang beli. Wah. Ini mantap. Indukannya istimewa kalau ini ya. Bagus, Om. Bagus ini. Pantelannya kan bagus. Iya. Bagus-bagus semua. Ada 2 induk. Wes ini blusukan ini. Enggak tahu judulnya nanti apa. Pokoknya dieksplor mumpung kesini. Karangrejo, Pak. Masih ikut Karangrejo. Nah, ini. Tuh dikasih sekam. Dikasih sekam bawahnya. Ini sudah bunting tak, Bu? Belum. Oh, belum. Oh, yang ini? Ya. Belum. Wah, ini calon gede juga ini. Ini sudah bunting berapa bulanan, Bu? Kurang lebih 8. 8. Nah, ini jadi posisinya lagi bunting sekitar 8-7 untuk dua-duanya ini. Mantap, mantap. Mantap jiwa. 2 indukan PO. Super. Bunting
7-8 bulan. Sok. Ini dulu belinya harga 17-an juta ini lur. Ngambilnya juga dari Pak Lurah ini. Wah, ini loh. Nah, ini mantap. Tapi ini kalau dibawa ke Blitar ini belinya harus dua, jadi juga beli pemaceknya juga. Kalau enggak gitu nanti IB. Nah, itu tadi Om, pemaceknya Om. Ini belum siap. Pemaceknya ini jalannya Om. Nah, oh gitu. Iya. Ambilnya yang ini. Nah, ini mantap ini. Yang ini dijadikan seperti ini. Nah, asli cantik wayu ini ya. Om Blitar itu, Bu. Ini. Wah, ini. Di komber. Enggak di komber, Mas. Cuma minum. Minum. Ini dikasih apa, Bu? Bekatul. Katul sama puding. Apa? Singkong. Oh, singkong. Puding itu singkong. Singkong. Kita lihat minumnya. Jangan sama orangnya, Mas. Enggak apa-apa, Bu. Ini motivasi. Loh, nanti buat motivasi peternak wanita di Kebumen biar muncul lagi ini. Satunya bagus-bagus, Bu. Kan katanya ketemur. Berapa ya per kilo sih? Sing ditol sing ora murni, sing godhek sing murni. Itu kan macam-macam, Pak. Ini. Ini dengan Mbah siapa, Mbah? Mbah Mul. Mbah Mul. Nggih. Mbah, kalau pedetannya jantan ini usianya berapa, Mbah? Wes usianya baru 14 bulan. 14 bulan. Iya. Ini anak keberapa dari induk itu, Mbah? Ketiga. Ketiga. Iya, ketiga ini. Anak ketiga, Mbah ya. Iya. Mbah, ini mohon izin untuk pedetannya ini saya bawa pulang ke Blitar, Mbah ya. Iya, iya, iya. Mohon doanya supaya nanti di Blitar perkembangannya tetap bagus. Baik, iya. Enggak rewel, Mbah ya. Enggak, iya, dan, iya. Moga-moga saja, iya. Okay. Dan saya doakan Mbahnya juga selalu diberikan kesehatan, Mbah. Amin, iya. Ini ikhlas, Mbah ya, saya bawa pulang. Ikhlas lahir batin, iya. Kan abang ya, Mbah. Pokoknya abang. Ah, nggih. Abang iki kepripun, Mas? Abrit. Abangan. Oh, nggih. Ono anu remuceng kok, abang apa? Lek tak bawa aja ke sana pasti enggak boleh, Mbah, kalau enggak ada abangnya. Iya, betul itu. Kalau ada abangnya itu ya sudah sana. Sudah, iya. Ya. Iya. Ini saya serahkan Rila lahir batin. Ya, amin. Ya. Mohon doanya nanti ya, lancar di sana, iya, Pak ya. Iya. Nah. Saya doakan. Iya. Nah, ini moga-moga saya sekalian lancar. Mau pamit pulang ke Blitar. Iya. Ya, saya ya mendongakan sing hati-hati, yang hati-hati ya. Lah di jalan sekarang nyampe di rumahnya itu. Iya, Pak. Alhamdulillah saya bisa membawakan oleh-oleh buat istri saya, Lur. Nah, ini coba belajar ngeramut atau merawat yang ini. Ini mau saya bawa pulang ini. Ini. Ini induknya ini. Induknya sudah beranak 3 kali. Yang pertama jantan, kedua betina, ketiga jantan ini yang mau saya bawa pulang ke Blitar. Nih. Mantap. Ini doakan saja betah nanti di kandang saya, Lur. Los ndak rewel. Nah, ini untuk nambah pengalaman, nambah pengetahuan ini, Lur. Mau coba rawat PO Kebumen. Nah, ini mau dibawa pulang, bisa dinaikkan, Mas? Bisa, Om. Bisa? Siap. Siap. Ayo, Le, Cak Bagu. Ayo, cus, Blitar. Iya, semoga saja suatu saat bisa datang ke sini lagi untuk mengambil sapi-sapi PO dari sini, ini, Lur. Momongan baru, Om Jok. Karena tadi lihat indukannya juga bagus-bagus ya, Mas? Iya, Om. Nah, ini. Semoga-moga perkembangannya bagus di sana. Eto, gitu,
Teh Jawarum. Wis. Grejukan aku. Wis koyo ngono ya grejukno. Wis. Ejo Arum. Kalau ini ha katanya. Ini ini siapa? Dari depane. Tambangnya sama lebok nih sih. Om John ngaritan punya omongan baru. Pepuluh itu. Mas Tejo Arum. Ini kerasa, kerasa. Mata kawan. Mbak Ane, entah minta mas. Ma. Masih capek. Capek kamu. Tinggal di salon. Dure sama ini loh. Dure. Dilungkas pada aku nih San. Mas kaki eh. Masuk kandang ya deh, bismillah. Yo masuk kandang yo. Keju ya sih kita pelakunya. Berapa jam om? 8 jam. Nah, itu aja. Mantap, mantap.